Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar reka bentuk pembungkusan bahagian 2. Okey, sekarang kita akan lihat apa yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama, kita belajar bagaimana untuk menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat. Yang kedua, kita nak buat lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan mengikut kategori produk. Cikgu pilih kategori makanan. Yang ketiga, dah siap buat lakaran, kita nilai lakaran dan buat penambahbaikan. Dan yang terakhir sekali, kita perlu kira kos bahan bagi reka bentuk produk yang akan dihasilkan. Kira kos ni pentinglah supaya tidak berlaku pembaziran. Okey, bagaimana untuk menjana idea? Yang pertama, kita boleh adakan temubual, mengadakan perbincangan, melalui pembacaan, membuat pemerhatian dan melayari internet. Okey, sekarang cikgu nak kamu cari idea bagaimana nak hasilkan reka bentuk pembungkusan kek cawan. Bila dah dapat idea, bila dah ada idea, kita hasilkan lakaran. Okey, kalau kamu boleh lihat sekarang, ini adalah contoh lakaran yang cikgu buat. Reka bentuk pembungkusan kek cawan. Kena labelkan apa bahan yang digunakan serta berapa ukuran pembungkusan kamu tu lah. Berapa ukuran yang kita hendak buat. Okey, dah siap lukis, barulah kita nilai lakaran dan buat penambahbaikan. Untuk kotak tadi, ruang aliran udara sesuai, jadi tak perlu ubah. Tekstur sesuai, tak perlu ubah. Nilai, cikgu gunakan satu warna, jadi boleh agak tidak sesuai sebab tidak dapat menarik perhatian orang. Jadi boleh tambahkan corak. Dan satu lagi, cikgu tambahkan fungsi tambahan, iaitu kita tambahkan tali sebagai pemegang supaya senanglah untuk kita pegang kotak tu nanti. Okey, bila kita dah tahu kat mana kita nak buat penambahbaikan, okey, kita tambah baik lakaran asal kita. Yang cikgu buat tadi penambahbaikan, cikgu tambahkan tali pemegang pada kotak kek cawan cikgu supaya senang untuk dibawa. Okey, yang terakhir sekali, kita kira kos bahan. Kita kena tahu apa bahan-bahan yang hendak digunakan. Gua akan gunakan manila kad. Harga manila kad satu unit 60 sen. Gam satu botol tu RM1, tapi kita tak habiskan satu botol. Kita buatlah anggaran dalam 20 sen. Tali atau ribbon tu pun sama sebab kita gunakan sedikit saja, anggaran 20 sen. Dan bahan hiasan. Bahan hiasan pun sama sebab cikgu gunakan sedikit saja, mungkin anggaran dalam 30 sen. Lepas tu kita kira kos keseluruhannya, tambah semua jumlah tu, dapatlah RM1.30.